Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar HiShop dimanapun kalian berada. Senang sekali Mimin bisa hadir menjumpai kalian. Yang mana di sini Mimin akan coba membahas seputar rangka job dan si cantik Aiko Pandor Vekan tentunya. Nah sahabat HiShop lovers, kali ini kabar terbaru yang mana datangnya dari rangka job dan si cantik Aiko Pandor Vekan. Yang mana di sini terungkap inilah pengakuan Rangga Ajob yang sudah siap menikah saat dirinya berulang tahun kemarin. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan dengan pembahasan kali ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, langkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Pengakuan Rangga Ajab sungguh di luar dugaan. Saat ulang tahun kemarin, Rangga Ajab keceblosan ya, bilang ini kepada para fans atau kepada teman-temannya saat dirinya diberi kejutan ulang. Aktor tampan kelahiran Palembang ini sempat kaget karena tiba-tiba saja dia keceplosan bilang seperti ini ya saat dirinya dirayakan hari ulang tahunnya bersama teman-teman. Keinginan Rangga Ajab pun sempat membuat para fans bertanya-tanya, apakah Rangga Ajab ini sudah menikah atau belum? Salah satunya saat ditanya apa keinginan Rangga Ajab di hari ulang tahunnya ini. Di sini Rangga Ajab lantas menjawab pertanyaan ini ya. Dengan tersenyum, Rangga Ajab menjawab doa dan harapan Rangga Ajab di ulang tahunnya yang sekarang. Disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan disayangi oleh para. Dan hal itu pun Rangga Ajab ungkapkan saat Andika Busterly mengatakan bahwa doa dariku adalah supaya Rangga Ajab cepat diberikan jodoh. Masalah saja ya, Rangga Ajab tersenyum sambil mengaminkan kata-kata dari Andika Busterly. Pemuda tampan ini pun juga ya sadar bahwa dirinya sudah tidak muda lagi, dan Rangga Ajab pun sangat ingin atau sudah menginginkan mempunyai pasangan hidup, apalagi di usianya yang sekarang sudah mengharuskan dia untuk cepat-cepat mempunyai istri, apalagi Mama Murni sudah tidak sabar untuk melihat anaknya yang tampan ini mempunyai pasangan hidup. Mama Murni juga berpesan kepada Rangga Ajab, jangan terlalu fokus bekerja. Tapi Rangga Ajab juga harus memikirkan masa depannya, kata Mama Murni. Sontak saja kata-kata Mama Murni dibalas dengan senyuman manis oleh Rangga Ajab, karena Rangga Ajab pun percaya bahwa jodoh ada di tangan Tuhan. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu.
tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini. Oke sahabat Jobloopers, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.